percaya kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama duk syirik. Pekak. Sehingga tak boleh nak pergi buat dah. Witi ciwit dia dengan antara email dengan syirik tu jadi klom-klun, jadi si dia kan. Sebab tu bila kita dengar orang-orang putih sebut, oh my God. Oh my God, mana apa? Oh Tuhanku. Ha, tu. Lebih tinggi daripada God, iaitu Lord. L-O-R-D. Lord. Artinya, Tuhan. Yang menguasai segala-gala. Tanya diri kita sendiri katanya. Hak kita duk berasa katanya kita berimej dengan Allah Ta'ala. Ada tak lagi selumbar-selumbar? Mucuk-mucuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد رب وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا أيا 55 sampai 58 surah Al-Furqan. Sebagai sambung daripada ayat belum pada ni, Allah Ta'ala firman hubungnya dengan kejadian Allah Subhanahu Wa Ta'ala makhluk-makhluk dia. Tapi tu pun dengan dalil yang jelas satu persatu apa yang Allah Ta'ala buat cipta, tapi sebahagia ataupun segolongnya besar di kalangan hamba-hamba dia di atas muka bumi ini, iaitunya bersyirik. Syirik dengan Allah Ta'ala dalam bentuk berbagai-bagai. Semoh tu, semoh ni, semoh tu, semoh ni. Ni orang zaman dulu, hak pasal kenal Allah Ta'ala tapi duk syirik. Apatah lagi, manusia hak beragama, agama kafir lah, yang tak kenal Allah Ta'ala. Sekerak dunia, manusia tak kenal Allah dan dia di mananya diajar, dididik, dibubuh, pahami oleh tok nenek pada zaman-zaman dahulu tu sampai ke zaman sekarang ni, ia berasingi, maknanya tak kenal gimari dah agama tu, agama ni, maknanya siapa yang mencipta dia. Ha, gitu. Kalau kita pergi tanya agama Hindu, misal, padahal kita tahu belakang dah ni, kita pergi tanya agama Hindu, agama Pram, agama Put, siapa wakmu? Siapa wak langit, wak bitai, wak langit, wak bulan, wak gotu, wak gani, cerak dah. Jawab pe tu, ia berlainan. Maknanya, sungguh-sungguh. Beza antara kita orang Islam dengan agama Hindu, agama Pram, agama apa. Hak nampak sibih-sibih nak supa sikit ya. Tapi tu pun dia jadi syirik besar juga, iaitu agama Yahudi dengan agama Kristian. Sebabnya ambil dasar Tuhan yang sama, tapi tu pun duk syirik. Ya pegang Allah sebagai Tuhan, tapi duk campur dengan syirik sehingga tak ada dah manfaat dan faedah di dalam agama mereka walaupun sikit. Itulah Allah Ta'ala ayat dalam surah Yusuf. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka itu
banyaknya tidak berimeh kepada, kebanyakan mereka itu tidak berimeh dengan Allah kecuali mereka syirik. Maknanya percaya kepada Allah tapi dalam masa yang sama duk syirik pekat sehingga tak boleh nak pergi buat dah. Witi ciwit dia dengan antara imeh dengan syirik itu jadi klom-klun, jadi si dia kan. Sebab tu bila kita dengar orang-orang putih sebut, oh my God, oh my God, mana apa? Oh Tuhanku. Lebih tinggi daripada God, iaitunya Lord, L-O-R-D, Lord, artinya Tuhan yang menguasai segala-gala. Tapi tu pun, puak-puak dia ada syirik, melambak-lambak, banyak. Mari kepada Islam ni, Islam tak say we ada walaupun sikit hasyirik dengan Allah Ta'ala. Tak say we tergambar dalam otak, dalam hati kita, Tuhan serupa dengan makhluk. Tak say. Jangan we terlitah dalam otak kita, dalam hati kepercayaan kita. Allah lagu tu, Allah lagu ni, hak pasang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Itulah. Allah raya di dalam ayat 55 suratul Furqan yang dibaca saat ini. Dan mereka yang musyrik menyembah benda-benda yang lain dari Allah, yang tidak memberi manfaat kepada mereka yang menyembahnya dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada mereka yang tidak menyembahnya. Tak ada pakar walaupun sikit. Pasal-pasal saya duduk raya ni, negeri pasang ko Asia ni banyaknya negeri-negeri tokum. Cina, Nepal, negeri Sia, Bhutan, Vietnam, Laos, Kamboja, Pama, negeri berala belaka. Masya-Allah. Apatah lagi di India dan sebagainya. Semua tu banyak. Nawayak katanya manusia semua lain daripada Allah Ta'ala ni lebih pada sekelak dunia. Lepas tu pergi ke Europe pula, pergi ke Europe banyaknya Kristian pula, Masya Allah, banyak aliran Orthodox, Catholic, Protestan, banyak. Tak serupa pula cara ibadat, cara pergi, cara berimeh, tak serupa. Ha ni pergi ke kok benua Amerika pula, Amerika ni, Amerika Thai. Kebanyakan walaupun yang Kristian. Tapi nak ayat katanya, lebih daripada sekerak dunia, manusia syirik dan manusia kufur. Hak berimeh dengan Allah Ta'ala pun, banyak lagi hak duduk syirik, tak tahu apa nama. Wa'ga tu, wa'ga ni, caya tu, caya ni, Masya Allah. Ini perlu kepada kita tanya diri kita sendiri, katanya hak kita duk berasa katanya kita berimeh dengan Allah Ta'ala, ada tak lagi selumbar-selumbar, mucuk-mucuk? Cuba kita gambar ni, saya misal mudah-mudah ini. Kita kalau dia berasa ada mucuk so ya, duduk di mana-mana, hak duk ada di kain kita, baju kita, stuking kita, kita berasa duduk sedap tak? Dia ada selumbar apa duduk tak sedap lalu. Walaupun selumbar ya so ya. Tapi dia duduk cik duduk berasa duduk tak sedap. Kita tidur pun tak sedap, jalan pun tak sedap, makan pun tak sedap. Sebab apa? Sebab ada mucuk duduk di stuking kita, baju kita, seluar kita dan sebagainya. Apatah lagi, minta maaf ni tak? Ada benda-benda hadut ada dalam seluar dalam kita. Ada sumuk ke? Sekor ya sumuk. Kita pergi pakar apa? Betul lah sumuk dia hidup lagi. Lepas tu kau duduk ketik kita. Krik. Kita pergi mana-mana berasa sedap tak? Kalau dia sumuk duduk ketik kita. Oh, kalau lebih tak sedap. Duduk depan orang. Eh, aku nak buat lagu mana? Nak mati sumuk ni. Eh, apa? Kau duduk ketik. Ha, tu gitulah. Bandingnya mudah-mudah. Benda syirik ni, ia boleh merutuhkan cara hidup kita yang betul. Akidah yang sahih. Hacur habis. Benda sikitnya. Tapi yalah makan berup. Akhir sekali habis amalan kita.
Itulah yang Allah Ta'ala royak yin-yang dari dalam Quran. Orang yang tahu katanya benar yang dia percaya, yang dia buat tu dosa besar, syirik besar, maka orang tu Allah Ta'ala tak apung dosa. Kecik mudah-mudah mengerti, mengetahu katanya mudah buat ke apa, tapi muka cik duk buat juga hak syirik dengan aku gini, aku tak siapa dosa mu. Walaupun apok mu duk suku sembah, suku sembah semaya aci genyih dahi-dahi di latar hitpai dahi, tapi mu duk syirik, aku tak terima amalan mu. Ha gitu, kalau Tuhan dalam bentuk pasal marah dia royak selalu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan ampun dosa-dosa orang yang bersyirik dengan dia. Tapi dia nak apa bagi selain pada tu? Walaupun setengah-setengah sahabat tanya, wa in zana wa in saraka, wahai Nabi, walaupun orang itu besar zina sekalipun, besar curi sekalipun, Nabi katanya, ya Tuhan nak apa lagi? Orang yang besar judi, besar zina, besar mabuk, besar buat benar-benar dosa besar sekalipun, Tuhan jenjan lagi nak apung dosa ni melalui mulut Nabi-Nabi raya. Tapi syirik ni ya kadir perahan ciwit, dia panggil perahan ciwit lup dia, tak ada uton, tak ada apai, tak ada roh apa ni perani praknom orang ada syirik, serta dengan dia tahu benar yang ada syirik tu, dia reti, dia tahu katanya, oh aku duk buat ni syirik cirak-cirak, tapi pasal dia aku rasa nak buat lagi. Apa-apa tak lagi orang duk puapan dengan syirik siamalah-siamalah, duk buat azimat kat orang, duk buat gotu buat gani, duk siuk pu ha ambil dia pakar. Hak tu ayah wi ni keramat sungguh. Ha tu jangan duk lakah dia. Patu sakuk dia tinggi-tinggi sikit. Kalau dia nak gi kok mana-mana sakuk dalam kereta. Buat gotu buat gani, wi ada dah selit kok mana-mana insya-Allah tak bahaya. Ha tu, gotu gani tidak akan bui mudarat. Apa orang apabila orang bui kepada dia wah-wah pasal itu, Allah dia percaya-percaya sungguh, dia pegang-pegang sungguh, dia tak lepas mudah-mudah. Hantar sebab itulah kita jangan duduk terikat dengan waktu, terikat dengan benda-benda sama ada wasabih ke butir tu butir ni ketah orang tulis lipat-lipat buah azimat ke tu ke ni ke tu. Tak usah. Walaupun setengah-setengah orang raya tanya ustaz, walaupun ayat Quran pun tak boleh ke? Ha, yang mula dah tu. Walaupun ayat Quran boleh ke? Tak boleh ke? Ayat-ayat Quran. Dia orang wui ke kita, kita lipat. Wa azimat. Kita percaya kepada ayat Quran, nak ambil berkat dengan ayat Quran. Saya nak ayat mudah-mudah ya. Quran ni Tuhan suruh kita baca, suruh kita amal dan suruh kita berpegang sungguh-sungguh dengan ayat Quran, bukan suruh pegang buh dalam poket sakuk kok tu sakuk kok ni nak ambil berkat. Tuhan tak baca Quran, Tuhan tak reti apa sekarang, minta maaf ni dah, saya tak kecek tak ada kasar ni. Tapi nak ayat katanya sangkom kita ni kadang-kadang duk ambil keramat, duk ambil berkat dengan ayat Quran sekadar tu, tak ada baca ni ayat Quran. Ha tu. Kalau buat amal apa, buat amal sekadar will lepas-lepas sekadar tu. Ni cik katanya orang hidup pasal syirik-syirik ni, dia amalan dia tak ada belah mana. Amalan dia tak ada bekah dalam hidup. Sekadar katanya dia buat will lepas-lepas. Marilah kita klik semula kepada akidah yang betul. Amalan kita pun yang soleh, akhlak kita pun mulia, hati kita tenang, bersih jiwa kita. Yang ini ada pasal benar-benar tak boleh seluma-seluma pun yang ini ada. Tu nah banyak saya duk royak sat ni. Wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Tu he katanya dan orang yang kafir selalu menjadi pembantu bagi golongannya yang kafir untuk mendurhaka kepada Tuhannya. Kafir sama kafir. Ya boleh satu tu walaupun agama lain-lain. Sebab apa? Hak duduk nun lang dia iaitu nya syaitan. Pas kita jangan lupa benda-benda pasal ini. Syaitan ni Allah botbat besar benar. Boleh manusia kafir syirik sejak daripada zaman-zaman dulu tu. Pongan syaitan belakang. Pongan syaitan belakang. Masya-Allah.
tu heraya satu ayat di dalam dalam surah An-Nahl. Semua hodok jadi syirik kafir adalah hasil daripada syaitan. Lepas tu syaitan ni sentiasa nak tipu, nak tipu, nak godoh, nak khianat sampai ke hari kiamat. Lepas kita pun kena yakin katanya Allah Ta'ala letak di atas muka dunia ni tak? Pesan kepada Adam dengan Hawa, aku tak mung atas dunia bukan mung saja dak he de hewa. Yang ketiga iaitu syaitan, sebab syaitan dia kena hamak juga mari duduk di dunia. Dia tengok kita, dia perhati duduk belaka-laka. Syaitan duk tipu orang tu, tipu orang ni, tipu orang tu, masya-Allah. Terutamanya orang-orang kafir ni hok pakai cerak-cerak dah. Hidup dia hidup dengan syaitan. Hidup dengan iblis. Pas kita orang Islam ni masya-Allah. Kita nak kata lagu mana? Pelur sikit ya. Ralik sikit ah kita. Gak. Kena kau syaitan halu dah. Sebab tu jangan kita duk ambil syaitan sebagai saing kita. Korin kita. Korin-korin ni artinya saing rapat. Walaupun syaitan dia duk ada ni dalam tubuh tiap-tiap orang. Kita pun jangan jadi balik syaitan tu jadi gemuk. Dia jadi suk samran, mari nak khianat kita. Kita kena perenyek dia, perenyek, perenyek, perenyek. Sehingga Nabi sendiri, sahabat tanya, Nabi, Nabi ada tak syaitan? Nabi kata ada? Tengok. Nabi sendiri, Nabi kaya katanya, ya, syaitan ada pada diri aku. Tapi Allah Ta'ala wiplemuh dia. Perenyek dia, sampai dia tak boleh tipu aku. Tapi ada nak belakang anak orang. Lepas cuba kita gambar, katanya, syaitan dia ada pada tiap-tiap orang. Kita tak tahu hakikat pasal mana dia. Rupa parah dia lagu mana. Tapi kita yakin dia tipu seseorang manusia. Siapa kaya nak heret masuk di dalam api ni aku. Saya akhiri dengan ayat ni dah. Tengok baca 2-3 ayat. Tapi masa tak mengizinkan. Nota kaki 1187 di dalam pimpinan Ar-Rahman. Setelah Allah Ta'ala menerangkan dalil-dalil tauhid yang membuktikan kekuasaan dan limpah rahmatnya, lalu diterangkan pula tentang setengah manusia yang tergamuk berlaku syirik dan mendurhaka kepada Allah Azza wa Jal yang menciptakan mereka dan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada mereka. Ini ayat katanya adalah Allah Ta'ala menerangkan kepada kita macam ni. Lepas tu saya nak akhiri nak sekali lagi. Acan kita duk royak acak-acak kali dah. Iaitu hari ni 425 bulan 9 tahun 2022. Nah, dekat dengan kita ni. Tak jauh ni dengan Masjid Subulus Salam, iaitu satu tempat yang dinamakan sebagai satu tempat untuk jadikan musalla dan tempat kegiatan. Nah, orang-orang tak biasa mari dalam kedai jalan ataupun mudah-mudah di talak kau ni masuk di lorong 4, lepas tu terus pergi dekat dengan markaz dakwah. Nah, situ hari ni insya-Allah siapa kau malai kita boleh jadi ada sumbangan kita sikit sebanyak, sama ada kita beli kupon ataupun kita nak beri duit. Nah, wakaf pura ummah nak sudah musalla tepat kegiatan Islam kita, orang-orang Islam kita, insya-Allah siapa-siapa yang nah beri walaupun sekut sama 100,000, 10,000 dan sebagainya, insya-Allah akan menjadi sedekah jariah kepada dia untuk selama-lama. Sama ada untuk diri dia, siapa-siapa nak buat kebajikan untuk orang-orang tua dia hak mati dah, untuk nenek hak mati dah, alhamdulillah kita pakat gi ramai-ramai. Sama ada kita nak kirim duit ataupun nak gi makan, nak gi ikuti program-program banyak hari ni acara dah yang ada siapa kau malai pukul 10 malai ni. Ha, maka nak sejak daripada pagi ni siapa kau malai, harap kita semua dah patut ibu bapa hodok ada duk titam nak ada dalam apa dalam Facebook dan ada leleki banci. Nah, kalau boleh tolong-tolong bu jadi dah pembangunan yang semua orang pakat wangdi belaka supaya jadinya satu pusat Islam kecil-kecil di situ
dan tempat singgah untuk semayang, untuk beramal ibadat insya-Allah. Nah, kepada kita dan kepada saudara-saudara kita dapat manfaat dan dapat faedah belaka di situ insya-Allah. Nah, jangan lupa hari ini sejak daripada pagi sampai ke malam kita ikuti nah wakaf pura umat. Saya dah tengok benar wainin tepat boleh katakan seluruh belaka masuk dari line, boleh katakan belaka orang siapa tulus-tulus siapa dah insya-Allah akan menjadi sedekah jariah dan wakaf untuk umat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri rahmat dan balas pahala kepada kita semua. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.